selanjutnya diketahui koordinat I negatif 2, negatif 1, J negatif 1, negatif 4, dan K negatif 4, negatif 1. Yang ditanya yaitu koordinat bayangannya dengan menggunakan translasi yaitu 3 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Oke, untuk translasinya, kita aja 3 satuan ke kanan 4 ke atas. Berarti T 3,4. Untuk I aksennya itu menjadi 1,3. Untuk J aksen yaitu 2,0 dan untuk K aksen yaitu negatif 1,3. Thank you.